Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu kembali untuk meneruskan pelajaran kita. Kemarin kita ada latihan ya untuk kana yakunu, kalau nggak salah. Ini. Ini latihannya, surat Al-Baqarah dan Toha. Rumusnya diperhatikan. Kita ambil rumus ini. Kita bahas dulu ya. Ini rumus kana yang kemarin. Itu rumusnya. Kana isimnya harus marfu dan khobarnya harus mansub. Dan latihannya kemarin di surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat 143, silahkan dibuka Al-Qur'annya. Al-Baqarah 143 halaman 22 ya. Halaman 22. Kita lihat latihannya cukup menyebutkan isimnya dan khobarnya gitu saja ya. Jadi kita sebutkan di sini isim dan di sini khobar. Maksudnya isim kana dan khobar kana. Ana baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada. Ada takunu ya di situ. Itu kana fiil mudhari'nya dari kana. Fiil mudhari' dari kana yaitu yakunu. Antum takunu. Takunu litakunu syuhada. Isimnya mana? Isimnya wawun. Nah, isimnya wawun. Wawul jamaah. Gitu ya. Isimnya wawul jamaah. Baik, khobarnya? Khobarnya syuhada. Syuhada. Nah, khobarnya syuhada. Itu syuhada dia mansub. Wawul jamaah fi mahalli rafi' isim kana gitu ya. Fi mahalli raf'in isim kana gitu. Baik. Kemudian alan nasi alan nasi, kemudian wa yakunur rasulu alaikum syahida. Nah, ada lagi wa yakunu ya. Yakunu berarti isimnya mana? Ar-rasul. Ar-rasul. Ya, ar-rasul berarti ini isim yakunu. Khobarnya? Syahida. Nah, syahidan ini khobar yakunu gitu ya, disebutnya yakunu ya. Kalau dia fiil mudhari' disebutkannya berarti isim yakunu, khobar yakunu gitu. Kemudian ada lagi wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Kunta 'alaiha, mana isimnya? Ta. Nah, isimnya ta ya, dhamir muttasil. Mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i isim kana. Kenapa mantul ya? Ta. Kemudian khabarnya apa? Apa khabarnya? Ar-rasul. Ar-Rasulah? Kenapa Ar-Rasulah? Kenapa Ar-Rasulah? Kenapa semuanya jadi mantul ya? Khobarnya adalah alaiha jar majrur. Oh, alaiha. Nah. Jar majrur ya. Kalau Rasulah itu jar majrur. Ke yang lainnya mantul enggak? Ke sini mantul ya. Kenapa mantul semua? Alaiha. Baik. Kemudian illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat lakabiratan. Wa in kanat lakabiratan. Mana isimnya? Isimnya ta'nis. Ta'nis. Na'am. Iya. Khabarnya? Khabarnya lah. Lakabiratan. Lakabiratan. Ini panjang juga ya. Itu saja ya. Illa 'alal ladzina hadallah. Tapi langsung di-mute ya. Suaranya mantul, enggak tahu mantul terus. Illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Mana? Allah isim kana. Allah isim kana. Nah. Khabarnya? Liyudhi'a imanakum. Fi imanakum. Imanakum. Ya khabarnya. Innallaha bin-nasi laraufur. Kelas ya, nggak ada lagi. Jadi gini nih, maksudnya gini ya. Jadi isimnya disebutkan waul jamaah, rasul, ta dengan Allah. Khobar, syahid, syuhada, syahid, kemudian alaiha lakabiratan imanakum. Begitu maksudnya. Tapi coba sekarang Toha. Ini banyak juga ya, ternyata panjang ayatnya. Toha di Quran surat Toha ayat 91 ya. Cari dulu halaman berapa ini Toha? 318. Ayat 91. Naam. Qalu lan nabrah. Ini lan nabrah gitu ya. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Sudah. Berarti di sini bukan kana tapi apa? Bariha yabrahu itu ya katanya. Nah, berarti mana isimnya? Isimnya nahnu. Isimnya nahnu nam, dhamir. Isimnya itu dhamir mustatir ya. Nah, nabrah. Nah, terus di sini. Nih. Nahnu atau disebutnya dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Jadi nabrah. Nabrah itu kan untuk nahnu ya. Berarti isimnya di dalamnya situ. Kemudian khabarnya akifina. Akifina, sahih. Akifina. Akifina ini ya. Ini cuma satu ya, nggak ada lagi. Berarti nahnu dia dhamir mustatir, isim nabrah, isim bariha atau yabrah, kemudian akifina khabarnya gitu. Mafhum? Ada pertanyaan? Al-Baqarah tadi panjangnya ternyata banyak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan ke inna sekarang. Ke inna. Silahkan ada pertanyaan dulu. Baik. Kalau tidak ada kita masuk ke inna. Inna ini kebalikannya ya. Paham kana, paham inna. Sudah selesai, gitu aja. Inna kebalikan dari kana. Inna kebalikan dari kana. Coba sambil buka bukunya. bukunya itu halaman di buku Mukhtarot. Kalau mau sambil dibuka silahkan ya, biar kita bisa membandingkan apa yang ada di buku Mukhtarot. Inna ini gampang. Inna ini gampang. Di khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna wa akhwatuha. Inna kebalikan dari kana. Perhatikan kana, kita ambil lagi. Tadi kana ini ya. Ini untuk kana. Anda taruh di sini bawah ya, membandingkan, atau di sini nggak masalah. Enggak. Ini untuk membandingkan saja, nanti kita hapus lagi. Karena isimnya marfu, khobarnya mansub. Kalau inna kebalikannya, isimnya mansub, khobarnya marfu. Bisa dipahami? Bisa dihafal? Bisa ya? Bisa nggak? Atau bingung? Kita baru masuk udah bingung karena ngerjain PR dulu. Kita ulangi lagi ya. Kana kemarin yang kita pelajari, kana isimnya marfu, khobarnya mansub. Inna kebalikannya, isimnya mansub, khobarnya marfu. Khobarnya marfu. Ana hapus lagi untuk anaknya. Jadi sekarang khobar inna wa akhwatuha sama ya dengan kana. Jadi inna nih ada teman-temannya juga. Jadi khobar inna, dia termasuk ke marfuat gitu. Jadi yang dibahas kita adalah khobarnya, dan sekalian kita isimnya juga dibahas. Ialah khobar yang dimasuki inna atau saudaranya. Ialah khobar yang dimasuki inna atau saudaranya. Asalnya sama, yaitu mubtada dan khobar. Gitu ya. Asalnya mubtada dan khobar. Muhammadun mujtahidun. Muhammadun mujtahidun. Muhammad mubtada. Gitu ya. Muhammad mubtada. Mujtahidun khobar. Ketika dimasuki inna, berarti yang berubah hanya mubtadanya saja. Ini. Gitu ya. Mubtada jadi mansub itu saja. Mansubkan mubtadanya. Udah selesai. Kalau dimasuki inna, mansubkan mubtadanya. Kalau dimasuki kana, mansubkan khobarnya. Gitu saja. Itu gampangnya. Kita lihat. Muhammadun mujtahidun. Muhammad mubtada, mujtahidun khobar. Dua-duanya marfu. Tanda rofanya dhammah karena mufrad dua-duanya. Ketika dimasuki inna, yang tadinya Muhammadun menjadi inna Muhammadan mujtahidun. Berarti Muhammadan dia disebutnya dengan isim inna mansub, tanda nasabnya fathah karena mufrad. Mujtahidun khabar inna marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah karena isim mufrad. Mafhum? Suara enak dengar? Kedengeran ya? Kedengeran, Ustaz. Ya, baik. Nah, ketika dimasuki kana, kemarin apa? Kana Muhammad apa? Muhammadun. Nah, mujtahidan gitu. Nah. Kana Muhammadun mujtahidan gitu. Jadi yang berubahnya mujtahidan khobarnya, tapi kalau dimasuki inna yang berubahnya adalah mubtadanya. Jadi inna Muhammadan mujtahidun artinya sesungguhnya Muhammad. Inna artinya sesungguhnya ya. Inna Muhammadan mujtahidun, sesungguhnya Muhammad bersungguh-sungguh. Yang kedua, abuka dzu ilmin. Abuka dzu ilmin. Ini contohnya al-af'al al-khamsah, al-asma al-khamsah. Abuka ini berarti yang berubah. Tadinya abuka marfu' dengan waw, kita mansubkan. Berarti menjadi inna abaka. Abaka mansubnya dengan alif. Dzu ilmin, dzu ilmnya tetap Abuka tadinya mubtada, dhu ilmin dhunya khobar. Berarti inna abaka, aba berarti isim, inna mansub, tanda nasabnya alif karena dia termasuk ke al-asma al-khamsah. Dhu ilmin, dhu dia khobar, inna marfu, alamatu raf'ihi atau tanda raf'nya adalah waw karena termasuk ke al-afal al-khamsah, al-asma al-khamsah. Kemudian yang ketiga, at-talibani mujtahidan. At-talibani ini contoh musanna ganda dua. Ketika dimasuki inna berarti at-talibani mansubkan, gitu ya. Menjadi innat-talibaini mujtahidan. Innat-talibaini mujtahidan. Berarti at-talibaini dia isim inna, mujtahidan ini khabar inna marfu. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya, gampang ya insyaallah. Al-muslimuna mujtahidun. Al-muslimuna mujtahidun ketika dimasuki inna, innal muslimina mujtahidun. Berarti muslimina apa nih disebutnya? Isim inna mansub. Nah, isim inna mansub. Iya. Tanda nasabnya iya ya karena jamu mudzakkar salim. Kenapa mantul ya? Sekarang kenapa mantul aneh? Baik, berarti al-muslimina dia isim inna mansub wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Mujtahidun khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salim. At-talibatu najihat. Inna tadinya talibatu ya. Inna talibati najihatun. Nah, talibati dia jama mu'annas salim, isim inna mansub berarti tanda nasabnya kasrah karena jama mu'annas salim. Najihat khabar inna marfu, tanda rafanya adalah dhammah karena dia jama mu'annas salim. Ahmad atsyan. Inna ahmada atsyanu. Ahmad isim inna mansub, tanda nasabnya fathah. Atsyanu khobar inna marfu, tanda rofanya adalah dhammah. Seperti kita mengatakan innallaha, sering begitu kan? Maka nggak akan ada yang mengatakan innallahu. Kalau innallahu berarti dia belum tahu kaidahnya. Pasti innallaha, nggak akan salah lagi, pasti begitu. Innallaha ghafurun. Ghafurun rahimun, gitu ya. Innallaha ghafurun rahimun. Ghafurun berarti khabar inna marfu. Allaha berarti dia isim inna mansub. Gitu. Setelah inna intinya mansub gitu ya. Dan teman inna artinya sesungguhnya, ada anna sesungguhnya juga atau bahwa sesungguhnya, bisa artinya seperti itu. Ka'anna seakan-akan, lakinna akan tetapi, laita seandainya, la'alla semoga. Ini teman-temannya ya. Ini teman-temannya ada inna, annaka, anna, lakinna, laita, la'alla. Ini teman-temannya. Ketika dimasuki ini semua kedudukannya sama. Misalkan pakai ka'anna. Ka'anna Muhammadan mujtahidun. Lakinna, lakinna Muhammadan mujtahidun. Laita, laita Muhammadan mujtahidun. La'alla, la'alla Muhammadan mujtahidun. Semuanya sama seperti itu. Jadi yang pertama mansub, yang kedua atau isimnya mansub, khobarnya marfu. Baik. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Tidak ada. Mafhum ya? Insyaallah. Kalau mafhum kita teruskan khabar inna. Khabar inna. Ini pembahasannya agak panjang ya. Ini khabar inna kita teruskan ya. Barusan rumusnya. Khabar inna wa akhwatuha ialah khabar yang dimasuki inna atau saudaranya inna. Perhatikan inna. Contoh-contohnya ini ya. Inna saudaranya yang tadi kita sebutkan, sesungguhnya ada inna, ada anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ini ada contoh-contohnya. Al-misal. Innallaha ghafurun rahim. Nah, innallaha ghafurun rahimun. Inna, ini huruf innanya, Allah isimnya, ghafurun dia khabarnya. I'lamu annallaha syadidul iqab. Allah berarti dia isim inna, syadidu gitu ya, khabar inna, dia mudhaf ke iqab. Az-zujajatu ka'annaha, perhatikan ka'anna, ka'anna dia ka'anna, saudaranya inna. Ha ini isimnya, dhamir muttasil ya, dhamir muttasil mabni fi mahalli nasab isim inna. Kaukabun, ini dia berarti khabar inna marfu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna, akan tetapi asyayatin kafaru. Asyayatin dia isim inna mansub, tanda nasabnya ya, karena jama mudzakkar salim. Kemudian kafaru ini khabarnya, khabar inna, bentuknya yaitu jumlah fi'liyah gitu ya. Bentuknya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah fi mahalli rafa', fi mahalli raf'in khabar inna gitu. Laita waqta asy-syababi 'aidun sa'adrusul lughatal arabiyyah. Laita termasuk salah satu teman inna. Wakta isim in, isim laita sudah disebutnya. Isim laita mansub, tanda nasabnya fathah, dan dia mudhof, asy-syabab mudhofun ilai. A'id khabar laita marfu, tanda rafanya dhammah. Kemudian sa'adrusul lughatal arabiyyah, ini kata biasa. La'allallaha yarhamuna. La'allallaha, la'alla artinya semoga ya. Allah isim la'alla mansub, wa alamatun nasbihi fathah. Yarhamuna ini fi'il mudhari, fi mahali rafa'in khabar la'alla. Mafhum contoh-contohnya? Ada pertanyaan? Mafhum tidak ada pertanyaan di sini? Baik, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nah, wa makafaro itu walakinna, asyaitonnya isim inna. Isim lakinna. Oh, isim lakinna. Naam. Kafaru khobarnya. Khobarnya naam. Khobarnya jumlah fi'liyah dia. Nah. Sebentar lagi kita bahas khobarnya. Mafhum ya, jadi intinya kalau ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla, ini lihat yang pertama isimnya, yang kedua khabarnya. Isimnya mansub, khabarnya marfu gitu. Ini semua innallaha ghafurun, Allah isimnya ghafurun khabarnya. Annallaha, Allah isimnya syadidu khabarnya. Ka'annaha, ka'anna dia temannya inna. Ha berarti dia isimnya dhamir muttasil mabniyun gitu ya. Dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli nasbin isim in, isim ka'anna. Kaukabun khabar ka'anna marfu. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna, asyayatin kafaru. Asyayatin dia isim lakinna mansub, tanda nasabnya ya, karena jama' mudzakkar salim. Kafaru, ini berarti dia khobarnya bentuknya jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khobar lakinna gitu. Laita, waqta syababi a'idun. Jadi seandainya waktu waktu muda a'idun kembali gitu ya. Laita waqta syababi a'idun, seandainya waktu muda kembali. Sa'adrusul lughatal arabiyyah, saya akan belajar bahasa Arab. Berarti wakta dia isim laita, a'idun khabar laita. La'allallaha yarhamuna, semoga Allah merahmati kita. Allah isim la'alla, yarhamuna dia khabar la'alla, khabarnya bentuknya jumlah fi'liyah. Jadi yarhamuna jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar la'alla gitu. Fi mahalli raf'in khabar la'alla gitu. Ada pertanyaan? Mafhum enggak ini? Dua slide ini. Intinya paham yang kemarin saja ya. Paham yang kemarin. Oh, ini nanti kita selesai ya ternyata ya. Tinggal terakhir ini. Inna pembahasan ini terakhir. Satu lagi tinggal at-tabilil marfu. Baik, kalau paham kita teruskan ke sini. Ke khobar inna wa akhwatuha, macam-macamnya ya. Macam-macam khobar inna. Ini kalau kita paham dengan macam-macam khobar ya. Paham dengan macam-macam khobar, ini sudah paham sebenarnya. Karena khobar ini sama pembahasannya dengan khobar yang sudah kita pelajari sebelumnya setelah mubtada itu. Cuman ini disebutnya dengan khobar inna gitu ya. Jadi asalnya begini. Khobar itu macam-macam khobar, ada mufradian yang kita bahas, ada khobar jumlah, ada khobar syibhul jumlah. Ini syibhul ya, bukan syibtul, salah. Syibhul jumlah, ganti. Syibhul jumlah. Jadi khobar mufrad asalnya Muhammadun qaimun. Muhammad khobar, Muhammad mubtada, qaimun khobar. Ketika dimasuki inna, jadi berubah saja namanya dan bentuknya, i'rabnya. Jadi inna Muhammadan jadi mansub, isim inna, qaimun khobar inna. Dan bentuknya mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah satu kata ya, bukan satu jumlahnya, tapi satu kata. Ingat itu. Jadi inna Muhammadan qaimun, ini bentuknya qaimun khobar inna dan bentuknya mufrad, artinya katanya satu. Kemudian jumlah. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Kita bahas dulu jumlah fi'liyah. Contohnya Muhammadun, Muhammad dia mubtada. Yuhibbu fi'il mudhari, al-ilma maf'ulun bih. Fi'il mudhari plus maf'ulun bih di sini jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar, gitu kan? Fi mahalli raf'in khabar. Kalau dimasuki inna sama saja, tinggal disebutin aja tambahannya khabar inna. Jadi Muhammad berarti isim inna mansub, tanda nasabnya fathah. Yuhibbul ilma, yuhibbu ni fi'il mudhari' marfu. Kemudian al-ilma maf'ulun bih mansub. Yuhibbul ilma ya, fi'il mudhari' plus maf'ulun bih, atau disebutnya dengan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar inna. Sudah begitu saja. Fi mahalli raf'in khabar inna. Kemudian untuk yang syibhul jumlah, dzaraf. Al-kitabu fawqal maktabi. Al-kitab dia mubtada. Fawqa dzaraf al-maktabi mudhafun ilaih. Fawqal maktabi dia muta'allikun bimahdhufin khabar. Gitu ya itu. Jadi yang ini kita Nah pernah merevisi ya yang pertama. Kita ngambil rujukannya dari buku nahwu at-tatbiki. Jadi i'rabnya yaitu muta'alliqun bi mahdhufin khabar begitu. Ya. Kalau yang ini berarti kalau yang dari buku mukhtarat itu fauqal maktabi khabar marfu gitu kan ya. Tapi sama saja, enggak masalah. Enggak masalah, silakan mau ngambil dari buku mukhtarat silakan, mau dari nahwu at-tatbiki silakan. Ana mengambil dari nahwu at-tatbiki itu lebih bagus insyaallah. Kemudian innal kitaba. Kitab berarti isim inna mansub, tanda nasabnya fathah. Kemudian fauqa dzaraf. Al-maktabi mudhafun ilaih majrur. Kemudian fauqal maktabi berarti i'rabnya dia khabar inna muta'alliqun bimahdhufin khabar. Jadi khabar inna marfu. Khabar inna ma'ruf fi mahali raf'in khabar inna gitu. Dzaraf atau syibhul jumlah gitu ya. Syibhul jumlah muta'alliqun bi mahdhufin khabar inna gitu ya. Mafhum? Oh, ini kita belum bahas ismiyah ya. Nah, langsung lewat ke dzaraf. Ismiyah dulu. Kalau ismiyah Muhammadun abuhu dimulainya dengan isim. Muhammadun mubtada, Abuhu, dia mubtada kedua. Abu mubtada kedua, hu-nya dhamir muttasil mudhofun ilaih. Karim, ini khobar. Khobar untuk mubtada kedua. Khobar mim dua, mubtada kedua. Maksudnya khobar untuk abuhu. Abuhu karim, abuhu karimun, ini dua. Itu khobar untuk Muhammad, mubtada pertama. Kalau dimasuki inna, berarti berubah namanya. Inna Muhammadan, Muhammad berarti isim inna mansub. Abuhu karim, ini berarti khobar inna. Jadi jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khobar inna. Fi mahalli raf'in khobar inna. Kemudian yang jar majrur, at-tullabu fil fasli. At-tullab mubtada. Fil fasli jar majrur. Jar majrur fi mahalli muta'alliqun bi mahdhufin khobar, gitu ya. Muta'alliqun bi mahdhufin khobar. Kemudian inna tullab, tullab berarti isim inna. Fil fasli dia syibhul jumlah. Syibhul jumlah fi mahalli rafin inna. Inna itu kan isimnya rafa. Jadi isimnya itu fil fasli. Afwan, khobarnya ya, bukan isimnya. Khobarnya itu fil fasli. Khobar inna, tulab isim inna. Mafhum nggak ini secara singkat begini? Atau mau sedikit-sedikit detail? Masih ingat pembahasan mubtada dan khobar? Pembahasan khobar, macam-macam khobar dulu? Insyaallah masih, Ustaz. Insyaallah ya. Jadi ini nggak jauh beda dengan yang sana ya. Cuman bedanya, ini disebutin aja. Dia jadinya khobar inna, gitu saja. Kalau yang dulu cuman khobar saja, gitu ya. Khobar marfu, ini dia khobar inna marfu, itu saja. Tambahan innanya saja, udah selesai. Tinggal ditambahin inna saja ya. Dan macam-macam khobarnya ada mufrad, ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ada syibhul jumlah. I'rabnya sama ya. I'rabnya sama dengan yang sebelumnya dengan khobar. Hanya saja di sini ditambahin aja khobar inna, gitu saja. Ini khobar ada innanya. Tapi perhatikan untuk jumlah dan syibhul jumlah yang mengalami perubahan hanya isim inna saja. Yang mengalami perubahan hanya isim inna saja. Adapun khobar inna tidak berubah, tetap marfu dan khobarnya disebut dengan fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab ini ya. Ingat ketika ada kata kerja atau isim dimasuki inna, maka yang berubah hanya isimnya saja, mubtada. Apa ya? Mubtadanya. Ya hanya mubtadanya atau isim inna saja yang berubah kedudukannya. Khobarnya tetap marfu, sama dengan khobar ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini singkat sekali ya pembahasannya. Apa Ustaz? Muta'alliq artinya apa Ustaz? Muta'alliqun artinya berkaitan. Oh, berkaitan. Iya. Jadi sebenarnya yang Ana pahami dari buku Nahwu At-Tatbiqi, fauqal maktabi ini sebenarnya dia aslinya ya, aslinya dia bukan mubtada, bukan khobarnya. Aslinya bukan khobarnya. Tapi di buku Mukhtarat disebutkan fauqal maktabi, dia bisa menjadi khobar gitu ya. Dia bisa menjadi khobar. Tapi di buku Nahwu At-Tatbiqi dia khobarnya sebenarnya bukan itu, bukan fauqal maktabi. Makanya disebut dengan muta'alliqun bi mahdhufin. Jadi berkaitan dengan dihilangkannya khobar. Berkaitan dengan dihilangkannya khobar yang aslinya. Itu muncul dengan fauqal maktabi ini. Kayak gitu. Itu asalnya. Tapi sama saja, silahkan mau ngambil yang mana, nggak masalah ya. Kalau misalnya mau mengatakan fauqal maktabi, dia khobar, misalkan khobar marfu, nggak masalah silahkan. Itu merujuk berarti ke buku Al-Mukhtarat. Ya. Merujuk ke buku Al-Mukhtarat. Atau misalkan mau mengatakan fauqal maktabi, dia khobar muta'alliqun dhorof atau syibhul jumlah muta'alliqun bimahdhufin khobar, boleh silahkan. Dan itu Ana lebih memilih yang itu. Lebih memilih yang itu. Rujukannya buku Nahwu At-Tatbiqi gitu ya. Insyaallah lebih bagus. Baik, silahkan ada pertanyaan. Rasanya ini kelas ini cepat sah pembahasannya kita. Alhamdulillah kita sudah selesai nih pembahasan al-marfu'at yang pertama, isim-isim rafa. Tinggal satu lagi pembahasannya itu al-badal, ataf, taukid, na'at, dan sifat. Ini satu lagi. setelahnya masuk ke al-mansubat, dan ini paling panjang sekali pembahasannya al-mansubat ini. Baik, berarti ana ulangi lagi rangkum, rangkum. Kana dengan ina perbedaannya adalah untuk kana isimnya marfu, khobarnya mansub. Untuk inna isimnya mansub, khobarnya marfu, kebalikannya dari kana. Inna kebalikan dari kana. Jadi kalau paham kana, inna paham. Ya. Kalau paham kana, inna paham, insya Allah. Ketika misalkan, ingat ya, inna dan kana masuk ke mubtada dan khobar. Asalnya adalah mubtada dan khobar. Contohnya, Muhammadun mujtahidun. Ketika dimasuki kana, maka khobarnya yang berubah. Ketika dimasuki inna, maka isim mubtadanya yang berubah. Misal, Muhammadun mujtahidun dimasuki kana, kana Muhammadun mujtahidan. Ketika dimasuki inna, inna Muhammadan mujtahidun. Jadi begitu. Itu saja perubahan. Pahami ini aja, cukup, nggak masalah ya. Dan khobar-khobarnya, ketika misalkan lebih paham lagi nih, lebih bagus ya. Jadi, macam-macam khobar inna sama dengan khobar biasa. Ya, sama dengan khobar biasa, bentuknya sama, ada mufrad, ada jumlah, dan ada syibhul jumlah. Cuman bedanya, kalau khobar biasa disebutnya dengan khobar saja, kalau ada inna berarti disebutnya dengan khobar inna, itu saja. Dan ini contohnya dalam Al-Quran, ini ngambil dari Al-Quran ya, kecuali yang ini bukan. Ya, surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah, An-Nur, Al-Baqarah, ini dari ayat Al-Quran. Contoh-contoh teman-temannya inna. Silakan sampai sini, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masih ada waktu nih ya. Ini cukup nih, 15 menit yang ini. At-tabilil marfu. Mau ditambah? At-tabilil marfu ini pembahasannya sedikit insya Allah. Ada pertanyaan dulu, silakan. Mafhum nggak? Mau ditambah atau cukup? Kedengeran ya suaranya? Terserah yang lain, kalau yang lain cukup ya saya juga cukup. Kalau yang lain masih mau, ya cukup aja Ustadz. Cukup, baik, nggak apa-apa, cukup di sini untuk pembahasan khobarnya, khobar inna. Nggak masalah ini, ana rasa ini nggak terlalu sulit ya, karena sebelumnya kita sudah paham khobar kana. Nah, sekarang inna tinggal dibalik saja, udah selesai. Itu. Tinggal dibalik saja. Kalau cukup berarti nggak masalah, sampai sini saja. Nanti pekan depan kita bahas ke at-tabi'il marfu. Ini sedikit pembahasannya dan ini mudah insya Allah. Kemudian masuk ke al-mansubat. Al-mansubat. Ingat ya, yang kita pelajari sampai hari ini berarti ya, sampai satu lagi nanti slide ini, itu isim-isim yang marfu. Ya, isim-isim yang marfu. Jadi isim-isim yang marfu kita bahasnya ada al-mubtada, ada al-khabar, ada al-fa'il, naibul fa'il, isim kana, dan khabar inna. Ini termasuk isim-isim yang marfu. Dan at-tabi' lil marfu, ini semuanya ada ya. Jadi ada untuk marfu, dan ada untuk mansub, dan ada untuk majrur. Ini semuanya ada, nomor 7 ini. Ya, at-tabi' lil marfu, nanti ada at-tabi' lil mansub, at-tabi lil majrur, ini ada semuanya. Baik. Kalau gitu berarti kita cukupkan saja sampai sini pembahasannya insya Allah, dan pekan depan kita teruskan ke at-tabi lil marfu, ke at-tabi lil marfu. Nah. Nah. Kita cukupkan sampai sini. Mau latihan? Mau latihan atau tidak? Ya, Pak. Latihan ya, seperti tadi ya, latihannya. Jadi sebutkan isim inna dan khobarnya gitu. Sebutkannya kayak tadi, jadi isimnya saja gitu. Isimnya saja, mana isimnya dan khobarnya mana, gitu saja. Baik, yang pertama di kata khobar, coba kita. Innallaha ghafurur rahim. Ini yang pertama, innallaha ghafurur rahim. Tulis ayatnya saja yang sini ya, nggak masalah. Yang pertama, innallaha ghafurun rahim. Ini satu, silahkan nanti sebutkan isimnya dan khobarnya. Kemudian yang kedua, kita nyari yang pendek saja. Innallaha ma'as sabirin. Nanti sebutkan ya, khobarnya bentuknya apa? Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kemudian yang ketiga, innal mujrimina fi dhalalin. Innal mujrimina fi dhalalin. Tulisannya dhalalin. Dhalalin panjangnya. Kita kasih harakat innallaha ghafurun rahimun. Innallaha ma'as sabirin. Innal mujrimina fi dhalalin. Satu lagi ada nggak? Cukup ya, nggak masalah, 3 aja sih. Jadi tulis khobar, isim dan khabarnya ya. Tentukan isim inna dan khabarnya. Tulisnya isimnya dan khabarnya saja ya. Misalkan kalau khabarnya jumlah fi'liyah, berarti khabarnya ini bentuknya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah gitu. Atau misalkan bentuknya sibhul jumlah gitu ya, atau jar majrur gitu. Mafhum? Insyaallah. Insyaallah ya. Dah kalau gitu berarti kita cukupkan sampai sini saja untuk kelas nahwunya. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.